Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang lagi di channel Guntur Sabda Vlog. Hari ini 2 Juni 2021 di desa kami, Desa Bojonggaris, sedang dilaksanakan pemilihan kepala desa atau kubu. Nah, ada yang berbeda di tahun ini dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya ya. Jika pada masa-masa pemilihan yang terdahulu 5 tahun yang lalu itu pencoblosan atau TPS-nya jadi satu di depan kelurahan atau depan kepala desa. Namun untuk kali ini berbeda. Jadi apa istilahnya, tempat pemilihannya disamakan dengan TPS yang ketika pemilihan gubernur atau pemilihan yang sebelum-sebelumnya. Jadi setiap blok atau setiap blok itu ada TPS-TPS ya. Jadi nggak serame kalau waktu yang dulu ya. Gitu kira-kira. Nah, ini adalah suasana untuk pencoblosan di TPS 01 di Desa Bojonggaris blok 1. Tampak antusias warga masyarakat di Desa Bojonggaris blok 1 ya. Mudah-mudahan siapapun yang jadi nanti bisa mengemban amanah masyarakat, bisa mendorong kemajuan Desa Bojonggaris. Nah, ini tampak warga sedang antri ya teman-teman di TPS 01 di Desa Bojonggaris blok 1. Mama. Iya, nanti dulu, itu mamahnya lagi. Itu mamahnya tuh. Nah, ada ada 2 bilik yang tersedia di TPS 01 ini. Itu ada kotak suara, ada saksi-saksi, ada panitia, petugas, ketua, dan lain sebagainya. Intinya di pemilihan kubu atau kepala desa di tahun ini, di 2021 ini, sangat berbeda jika dibandingkan pemilihanku pada masa-masa sebelumnya ya. Oke, bagi yang menemukan channel saya dan merasakan manfaat dari yang saya informasikan, boleh ya kalian share, like, subscribe channel Guntur Sabda Vlog. Ntar dulu, ini mamahnya lagi tuh. Mana mama? Enak. Durung itu an. Oke teman-teman, itu saja ya yang bisa saya informasikan pada kesempatan pagi hari ini pada pemilihanku di Desa Bojonggaris, Kecamatan Widasari, Kabupaten Indramayu, khususnya di blok 1. Oke, terima kasih yang sudah menonton.